Bola sepak pada Presiden 2022, Johor Darul Takzim JDT3 muncul juara mengatasi Seri Pahang FC 2-0 dalam aksi final kedua di Stadium Majlis Perbandaran Temerloh Pahang. Pertembungan pada babak pertama berlangsung sengit dengan kedua-dua pasukan saling bertukar serangan bagi mencari gol awal. Ketajaman penyudah dimiliki pemain tengah JDT3 Syukur Faris Januri berjaya meletak pasukan mendahului pada minit ke-45. Enggan kecewa di hadapan penyokong sendiri, Seri Pahang kembali mengatur serangan pada babak kedua. Namun JDT3 membuktikan mereka lebih dahagakan kejayaan dengan gol kedua menerusi Najmuddin Kamal Akmal pada minit ke-87. Tamat perlawanan, JDT 3-2, Seri Pahang FC 0.